Kami dari Lentera Kasih Vokal Group mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Mas Rosso, pemilik dari La Rosa Kebun, yang sudah mengizinkan kami boleh syuting di sini. Dan sungguh indah kami merasakan bahwa alam yang dimiliki oleh Mas Rosso adalah suatu keindahan yang tentunya merupakan tempat hiburan di mana orang boleh secara berkeluarga bisa hadir di sini menikmati alam dan tanaman-tanaman yang ada. Dan kami dari Lentera Kasih Vokal Group bukan main merasakan apa kenikmatan di sini, alamnya yang indah dengan tetumbuhan-tetumbuhan yang berupa tanaman-tanaman, buah-buahan, sungguh indah di hati kami. Dan betul-betul teman-teman artis yang boleh bernyanyi dan boleh bergaya betul-betul merasakan semua ini. Dan kami percaya dalam doa kami, apa yang menjadi lahan usaha dari Mas Rosso ini bisa berkembang dengan pesat dan betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Kota Palangkaraya, dalam hal menikmati suatu hiburan yang bersifat agrobisnis. Dan ini tentunya gemilang, tentunya bagus sekali. Ini kami merasakan bahwa ada satu nuansa yang bisa memberikan kenikmatan, kesegaran, dan kebugaran bagi keluarga, pribadi, dan setiap orang, siapa satupun yang bisa menikmati nuansa alam La Rosa ini. Bukan main, sungguh indah, dan kami boleh mengatakan terima kasih yang seterusnya untuk Mas Rosso. Semoga sukses dalam usaha dan semoga eksis selalu dalam berbagai niat untuk membangun Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya. Oke, Mas.